Jangan dihalangi. Sama Tuhan jangan dihalangi. Aku dia minta taruhan meh. Aku legul. Segede ini. Ya sudah. Supaya ini. Dokol. Sudah. Gol lah. Nyara juga dia. Santai mas. Kita masih tadi malam mas. Kiri makanan. Kalah jamin gol 2-0 nih. Atas dek, atas. Bawa dek. Luar biasa, para skuter dari Bukapol tidak mau menyanyiakan kesempatan. Luar biasa. Luar biasa, ngaku. Itu sudah ada. Nyerah. Ayo, Jay. Pemain dengan tantang. Pemain gas, striker. Rebutan kaum hawa. Dengan total skor 6-4.
Pemain, silakan ambil posisi. Pegawai mama, ada yang dilulik. Pegawai mama. Hati Bapak Anggota Dewan, lalu Muhammad Zaki, yang untuk mempersingkat waktu. Ya. Izin Bapak Bupati 2024. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, dan insya Allah Bupati kita. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Piala Kepala Desa Kunyit Asri ini akan menjadi agenda tahunan kita. Insya Allah selama saya menjabat 6 tahun ke depan, Piala Kepala Desa akan tetap kita laksanakan. Bapak Bupati yang saya hormati, ketika kita menengok ke belakang di tahun 2011 sampai 2013, bahwasanya Kunyit Asri pernah berjaya di olahraga, salah satunya atletik. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kurangnya pembinaan dari pemerintah, maka cikal bakal bibit warga kami yang ada di Kunyit Asri ini sudah pudar. Tetapi mulai tahun ini kami berinisiatif melalui pemerintahan desa yang paling kecil di dunia, di Indonesia ini, yaitu pemerintah desa, kami akan membangkitkan semangat jiwa olahraga warga kami yang ada di Desa Kunyit Asri. Terlebih olahraga yang paling banyak diminati oleh warga kami, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi, Om Sasyastu, Namo Buddhaya. Tentang yang luas, maka salah satu event yang bisa kita lakukan adalah kegiatan olahraga seperti ini, dimulai dari lingkup yang paling bawah. Sekarang tingkat desa, kemudian informasi dari Pak Kades tadi akan dijadikan sebagai kegiatan tahunan, maka tahun depan akan lebih seru lagi, kemudian berikutnya lebih seru dan lebih hebat lagi. Ada satu PR saya yang pada tahun yang lalu tidak bisa kita jalankan. Ini kaitannya dengan dunia sepak bola, yaitu Maria Dika. Ya, betul. Saya berencana dengan teman-teman akan kita lanjutkan setelah Idul Adha nanti. Karena kalau ini tidak berlanjut menjadi masalah besar. Ya. Ini bisa-bisa kacau 2024. Kacau. Jelas kacau. Teman di DPR termasuk Mandi Jaki menunjukkan komitmen yang kuat di bidang olahraga. Ternyata tanpa kita sadari, saudara-saudara sekalian, bibit-bibit yang baik itu ternyata muncul dari desa-desa yang terpencil. Tidak pernah kita menduga kalau ternyata Lombok Utara ini pernah muncul menjadi juara tingkat provinsi, kalau tidak salah ya, di bidang pencak silat. Maka selain itu, kita akan memunculkan berbagai macam profesi-profesi yang lain. Sekarang sepak bola, kemudian pada dunia lain juga akan kita munculkan bulu tangkis, kemudian soli, dan lain sebagainya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Kades Andalan, Pak Kades Gunjang Asri, adalah ide yang sangat luar biasa. Ternyata, di tempat yang begitu terpencil, di tempat yang kita anggap jauh dari pusat keramaian, pusat dari kota, ternyata muncul bakat-bakat yang sungguh tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Maka dari itu, saya dengan teman-teman sekalian sekali lagi memberikan dukungan yang kuat kepada kegiatan seperti ini. Sekaligus kegiatan kita pada sore hari ini dan hari-hari sebelumnya adalah dalam rangka mengobati rasa rindu kita tentang dunia olahraga seperti ini. Begitu COVID-2020, semua bentuk keramaian di stop. Tapi sekarang sudah dilonggarkan. Walaupun ada turun naik tren COVID di Indonesia, dan termasuk tadi juga kita lihat cukup tinggi ya, tingkat terpaparnya kembali. Tetapi dengan jiwa olahraga yang kuat,
maka menciptakan semangat yang kuat. Maka di dalam semangat yang kuat itu ada kesehatan yang cukup luar biasa juga menjadi jaminan kita untuk jamin sehat masyarakat utara. Dengan memohon rahmat dan rizal Allah SWT, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di maju di. Ya. Yuk, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk juara tiga Batu Bubut FC yang dalam hari ini akan diserahkan oleh Bapak Anggota Dewan Lalu Muhammad Jaki kepada beliau untuk mengambil tempat. Silakan untuk Batu Bubut FC. Silakan untuk juara tiga Batu Bubut. Oh. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya juara dua yang dalam hal ini jatuh ke Gulsar FC. Dalam hal ini yang mohon penyerahan hadiah Bapak Wakil Anggota Dewan Bapak Mariadi SAG. Sudin upload ke barabe kursu kan standar. Pak Mariadi. Suryadi, Pak Mariadi, Pak. Ya, tepuk tangan. Cocok ini. Suryadi, Mariadi ini. Oke, terima kasih Pak Wakil Ketua. Terakhir. Selanjutnya juara satu jatuh pada Grup Bakul FC yang dalam hal ini penyerahan hadiah oleh Bapak Kepala Desa Bijan Nasri. Silakan. Wah, luar biasa nih, poi ganti hadiah harus kia nih. Ya, Bakul, Bakul. Oke. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya kami umumkan untuk top skor. Top skor untuk top skor jatuh ke Raymond Oles, klub Batu Bubut FC. Dimohon kepada Ketua Alpen, Ketua Alpen untuk menyerahkan. Raymond Oles, sini jadi Raymond Oles nih. Cocok lawan Tembes, no. Tembes dari Sade top skor ga. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penyerahan hadiah, mungkin kita foto bersama dulu. Terus silakan Pak. Foto bersama. Ayo Pak Bamin, ayo Pak Ketua Alpen, Pak Dusun, ayo. Izin menyampaikan monggo kenang Gunjan Asri. Hebat. Jawaban hebat nih, dua kali hebat dua kali ya. Mulai. Ya. Gunjan Asri. Hebat, hebat, hebat. Lagi Pak ya, siap ya. 1 2 3. Gunjan Asri. Boleh, silakan.